بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحم النبيين جدًا والسالين أما الملائكة في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fabashiruhum, maka gembirakanlah mereka diadabin dengan adab alim sedih. Fabashiruhum bi'adabin alim, maka gembirakanlah mereka dengan adab yang sangat sedih. Orang gembira dengan kebaikan, tapi ini gembira dengan azab. Siapa dia? Itulah ayat 22. Allah beritahu orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Gembira dalam mereka ini dengan azab yang sangat pedih. Ayat 25. Illa kecuali alladzina yang amanu, mereka telah beriman, wa amilu dan mereka telah beriman, as-salihat amalan salih, hum untuk mereka ajrun ganjaran, ghairu tanpa, mamnun putus. Illa alladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Selesai kita memahamkan surat Insyiqaq. Orang yang tidak beriman, apabila dibacakan ayat Quran, mereka tak sujud. Mereka dustakan hari pembalasan. Dari itu, gembirakanlah mereka ini dengan azab yang sangat sedih. Kecuali mereka beriman pada Allah dan beramal saleh, balasan mereka tidak putus-putus yang baik-baik. Selesai surat Insyiqaq.